والحمد لله رب العالمين. كتير بيجي زيارة. زيارة زيارة الوقت. Nampak tak ada sebuah masa depan tu? Nampak tak? Kalau tak nampak nanti, boleh pandang ke sebelah sana. Sebelah kanan saya lah. Ini masjid dia. Okey. Nama masjid ni adalah Masjid Ijabah. Masjid Ijabah. Okey. Di sini ada pindah jadi sejarah. Maksudnya tempat Nabi berdoa 3 perkara. Dan Allah makbulkan 2 perkara saja dan Allah tolak 1 perkara. Dan insyaAllah saya akan cerita lepas ni lah. Saya akan cerita lepas ni. Lepas naik pada tolong ni, Johan boleh pandang ke sebelah kan. Sebelah kanan saya lah, sebelah kanan saya. Terutama untuk perempuan, lelaki tak akan nampak perkembangan bahagian. Lelaki dah berapa lelaki dia boleh masuk ke bahagian. Tapi untuk perempuan boleh pandang lah. Untuk semua Johan, ada pandang kat saya. Jadi, inilah bahagian. Dan dalam batik ini terdapat berimpuan 10,000 lebih para sahabat. Dan termasuk 10,000 lebih para sahabat itu adalah Nabi lah. Ini lebih kurang 10,000 lebih para sahabat dalam. Dan termasuk 10,000 lebih para sahabat itu adalah Nabi. Satu adalah Masjid Ijabah. Kedua adalah Bakir. Okay. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, okay, saya akan perkenalkan diri saya dulu lah. Okay, nama saya ialah Muhammad Nasruddin. Muhammad Nasruddin bin Saman. Okay, saya berasal daripada Melaka. Melaka, saya duduk di Alor Gajah. Dan saya merupakan pelajar di UC Islam Madinah. Saya dah habis lah. Saya dah habis. Dah harus graduate. Cuma tengah tinggal tunggu status nak harus tu berpunca tu nak graduate tu. Dan insyaAllah akan balik nanti bulan 3 atau bulan 4 lah. Akhir bulan 3 ataupun awal bulan 4. Okey. Dan saya mengambil syariah Islam ni. Okey, nampak ada masjid situ kan? Pada penting ubah hijau tu. Itu adalah Masjid Bidan. Cuma itu adalah hanya penamaan sahaja. Dia tak ada apa sejarah. Cuma ubah dia Masjid Bidan, Masjid Bidan dan Masjid Bidan. Tak ada sejarah. Okey. Sebelum saya bercerita mengenai kubah, kira di mana ni Fahmi? Masjid Kubah Zerah. Hari ni berapa bulan lah? Kubah lah. Saya akan cerita kembali. Ni pakai siapa ni? Tempat premium Masjid Kubah Al-Islam. Pakai siapa? Pergi siapa? So, kalau nak daftar, kena hubungi siapa? Hubungi Dr. Syamil, 0129. Yes, right. Guna lagi. 0129. So, kita ada promosi bulan Mac Apple di Kalimantan. Okay, promosi apa cerita sikit? Promosi bergaduh dan berkenaan dengan sistem muslim. Jadi hubungi siapa? 0 Maksudnya adalah kita sama-sama untuk dapur di sini. Ataupun boleh berada sama. Banyak orang yang buat asap tu. Kalau memastikan
Selain Umrah, kita baru kes mana? London, Korea, Jakarta, Kashmir. Okay. So, awak sebenarnya apa? Awak sebenarnya apa? Nombor yang berapa? 019-705-8955. Yang boleh telefon awak je dah? Tak payah. Okey, itu saja. Mengapa tetap darah kena ada pergi ke kubang? Macam-macam yang baca pengalaman ni, tapi seronok-seronok ni. Kalau darah, ada ke kubang juga. Okey. Sebab apa? Sebab kubang ni adalah dia baca sebab apa? Satu adalah sebab darah. Mengapa darah ada kubang yang macam-macam ni? Yang pertama, dia tidak silap. Nanti bila Nabi memaksa selama dalam berjalan di muka kemina, bila Nabi sampai ke kubang, Nabi bila Nabi sampai ke kemina, Nabi sampai ke kubang, di kubang dalam mana? Rasulullah beribadah umrah pasti dan lepas tu tidak apa lagi dari mempersaudarakan antara muhajir dan ansar. Bagi yang lagi buat pun, yang pertama adalah Nabi Bina Masjid. Kau yang mempersaudarakan muhajir dan ansar. Benda penting adalah Bina Masjid ini. Sebab banyak pun boleh menyatukan orang Islam. Okey.